Hai. Hai, bestie. Bang Tania dapat buka kedai eh? Bukan buka kedai. Outlet partner saja. Oh. Imran, kau mau apa Imran? Ke rahsia. Rahsia. Tapi dah bagi tahu dah tadi. 21. Hai. Tu pikir-pikir pula. 21 sebaya dah. Tapi tak officially 21 lah. Macam, faham tak? Young, wild and free lah. Ha? Young, wild and free lah. Bak yeah. Yat Wiz Khalifa. Yeah. Salam kenal eh. Panggil aku Yan pun tak apa. Panggil Yan? Yan? Bukan Yang. Yan. Macam Imran. Awak panggil kau Imran eh? Ah, panggil merang. Merang. Ya, merang. Eh, kau stay kat mana? Sentul dia. Sentul? Ah, Sentul KL. Kau asal Johor? Asal Johor, tapi tak Johor sangat. Sepadan Melaka lah, Sepadan Melaka. Oh, kalau Sepadan Melaka apa? Jasin? Kau Jasin? Eh, ah, Jasin. Bukan, Kelang. Dekat-dekat Jasin. Eh, oh. Eh, gila. Guys, bestie guys. First time lah ini bestie. Aduh. First time dia dengan Imran, dia kata apa? Ha? Dia orang cakap apa? Lawan fikir dengan Imran Bad. Langgar Imran Bad, dia orang kata. Aku of cakap aku saya kalah bang. Eh dah, aku kan macam tu Imran. Aku tak suka dia orang kata suruh aku lawan kau. Aku bukan jenis macam tu. Suka-suka langgar orang. Aduh, hai. Of course saya kalah bang. Tak. Bukan. Aduh. Eh, engkau lagi. Engkau daripada Indo pun ada. Eh. Aduh. Aduh. Okay, Imran. Of course lah. Dia macam baru kan first time dia macam nanti dah biasa kan. Nanti dah biasa kan. Dah boleh buat konten lah POV first time jumpa orang ni kan. Macam nak cakap pun macam ya yeah, dia macam nanti arang kau tak balik kampung Imran. Balik lah juga. Tapi tak selalu lah. Eh, semalam macam mana tengok bola siapa menang? Billy menang. Oh. Aduh. Eh, ceritalah sikit Imran. Pasal seat, orang tak puas hati yang orang marah pasal seat tu. Aku tak faham lah. Kenapa? Dalam mat tu nampak macam seat tu dekat ke dengan stage? Ke macam mana? Okay lah. Dia macam ni. Hmm. Seat tu. Okay. Eh, sekian lah aku duduk. Okay. Dia dekat iklan lain. Orang beli yang seat sebab tengok pentas tu macam dekat tau. Tapi sebenarnya jauh berkilometer ada longkang lah apa benda lah. Tapi yang standing untung lah. Ya, aku tengok. Aku nampak, aku tengok orang post kan. Pasal dia punya map tu kan. Aku tengok map dia pun macam, tak adalah jauh sangat kan. Tapi bila yang reality tu jauh. Lepas tu dengan speaker tak function. Lepas tu tiba-tiba ada canopy pula yang halang. So macam tak puas hati lah. Kau duduk dekat standing ke dekat, kau standing kan? Standing. Oh ya, yeah. Canopy tu asal lah. Dia itu keluarga belah 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 perempuan. Makan bawah payung. Belah bili lah. Belah perempuan lah. Yang berpayung. Aku pelik betul ya ujung tu bantai kanopi buat apa. Kesian dong orang yang kat tengah tak nampak. Tak nampak terus. Dia memang blok ke? Dia buat gate lah. Mana? Yang dekat padang kan? Yang dekat tempat standing orang tu. Memang dia buat memang kosong tu. Orang tak boleh merayau lah. Memang dia ada bagi kurung macam tu lah. Dia ada gate. Rasanya sebab macam tak ada, tak nak bagi padang rosak benda. Thank you bagi gate. Tak nak bagi padang rosak. Thanks for the gift guys.
Thank you. Bang lawan dance bang. Itu tak boleh, tak boleh lawan Merai. Dia lagi lembut pinggang dia. Kena tidur dah ke Meran? Okay, tak ada. Off dah. Tak ada, tak tidur lagi. Saya macam tidur lah. Kau kat Sentul eh? Sentul eh? Sentul. Hari tu buat video dengan Sofian macam mana? Okay tak? Best, okay, macam best? Macam tu lah. Tapi ya, orang magic kan, digital. Yeah. So dia macam susah ha. Kalau kadang kau take banyak kali ya. Yelah, Sopian punya hasil kerja dia kan lain kan. Kalau suruh aku jenis pause, play, pause, play. Betul-betul. Aku setakat buat magic macam tembus dinding tu boleh lah. Lari-lari, pause. So kawan tu tepi lu, play. Faham. Okay lah, dia macam awkward sikit kan. Dia macam... dia macam tak reti lah. Dia macam tak reti nak borak lah. Tak reti lah. Dah borak kan? Biasa tu. Aku macam ni lah. Aku kalau first time kan, aku tak pernah lagi lain dengan kau. Ni first time. Ya tu lah. Terperanjat ke? Kenapa? Yang kata, kenapa banyak-banyak orang pilih saya bang? Dia mula macam ni. Aku lah santai je. Lepas tu dia orang kata, bang, live dengan Imran Bat. Lepas tu aku cakap kat dia, tunggu kejap aku restart balik. Aku restart aku nampak lah. Oh. Faham. Tapi aku cari dulu Imran Bat, aku cari search Imran Bat. Oh, rupanya dah di-follow. Lupa tidak di-follow back. tak apa, follow back pun tak apa. Tak ada lah, tapi kalau kita nak live sekali, kita kena follow back. Boleh live sekali. Oh, faham. Tak tahu nak borak apa. Dah follow back ni, thank you lah. Korang janganlah cakap macam ni, kami dah tengah ada benda boleh sembang. Tanya. Tapi kau dah tanya pada kau lah Imran, kau dah sampai luar kau eh. Yang itu hari yang kau pergi tu mana, Francis ke Paris? Mana kau pergi? Paris. Eh, itu jalan-jalan je. Yang gambar tu benda, kau bukan fashion ni tu. Mana ada, tak ada. Betul le, tak ada. Kita tak adalah sampai nak Imran. Kedai Bababi. Bukan kedai, aku tak buka. Apa ni? Kau tinggi berapa Imran? Aku tengok kau macam tinggi je. 182. Tinggi ada. Aku sikit-sikit lah dengan kau. Aku 166. Faham. Okay. Yeay, menang. Jangan macam tu. Saya bukan anggap saya tak anggap apa Imran Bat sebagai musuh. Jangan macam tu guys. Meran, let Amran ya. Malu-malu Meran. Aku pun macam awkward juga. Dia macam malu. Tak tahu nak sayang apa. Tapi buat biasa ya. Kalau kasi tetap ikhlas tu, ikhlaskan je macam. Cuba ke lah, tapi faham kan. Dekat YouTube kau aktif lagi Imran? Aktif. Kau start daripada bila? Dalam bidang social media. Daripada form 1 lagi. Form 1 lagi kan? Lama dah. Tapi kau aktif dekat YouTube lah mula-mula? YouTube dengan Instagram. Oh, YouTube dan Instagram lah. Thank you bang. Bagi kita pergi. Tak ni. Oh. Bagi. Pujuan tu kita tangkap pisang. Bang, thank you bang. Silver. Thank you. Sesi interview dia biasa lah. Dia biasa lah. First time last kali kan. Dia macam tak tahu nak cakap ke nak tahu. Nanti dah lama-lama dia macam boleh dah. Tapi nanti kalau aku tutung KL boleh lah lepak-lepak kan. Boleh apa tak boleh. Mana makan sedap sana? Kau standby lah belanja aku. Aku makan tak mahal sangat. Aku selalu dalam bawah RM20 je. Bukan sejak dah masuk meletup ni makan pun beribu-ibu kan. Macam. Thank you bang. Bukan. Thank you bang. Aku Meran, aku nak makan yang kau buat dalam konten. Aku tengok kau pandai masak kan.
Oh. Eh, jarang. Jarang nak masak. Eh, kat luar. Aku selalu juga balik kampung. Tak. Tak selalu ah. Tadi kan dah tanya soalan ni. kau janganlah kacau. Aku tengah confident buat-buat. Dia nak buang rasa, dia nak buang rasa tu. Kau faham kan? Faham. Aku dah okay dah kau je macam lagi. Faham. Eh, tapi aku tengok kau lepak dengan mamat kan? Aku bukan suka sangat dengan mamat tu. Kau jaga-jaga sikit. Ana. Mamat Ganoci. Kalau dia kau sembang kan, mulut-mulut manis dia kan, dia sembang-sembang dengan kau manis-manis, jatgi slow je, meran, cepinya RM50. Jatgi dia masuk macam tu. Kau kena jaga-jaga dengan mamat. Eh, tapi dengan saya dia tak buat lagi benda tu. Ya, yeah, meran. Dia tunggu timing lah tu. Dia tunggu timing cantik tu, kau tunggu. Jaga-jaga dia. Dah mula dah. Bahaya takut Imran tak tahu pula cara kita punya mainan macam ni. Yes. cuba ingat mamat sekali. Dia ada ke? Aduh, handset ni. Aku live pakai handset ni pula. Handset ni aku suruh contact dia. Tapi time ni dia ada lah. Selalu dia ada time-time ni. Mamat masuk lah. bang, thank you lah, Silver. Silver gold ke? Silver gang kan? Faham. Mamat jalan cuy. Slow-slow Imran. thanks for the give, guys. Hari ni saya live dengan Imran, anak from heaven. Gang, guys. Hari ni saya live dengan Melo. Betul. Thank you. Tak boleh lawan malam ni. Thank you, bang. Nanti buat konten sesama malam ni. Tu lah. Kita tengok nanti Imran sejauh mana dia boleh pakai bedak ke. Tengok macam mana. Dia berani tak pakai bedak. Teringin tu. Bang, konten-konten abang semua kan related dengan saya ni, orang kampung ni, budak-budak kampung memang related teruk. Banyak relate kan? Banyak relate. Macam apa? Kita hidup dunia yang sama kan? Betul. Padahal dulu kita tak ada pun macam internet macam ni kan? Tapi boleh tahu. Tapi zaman-zaman aku dulu, aku pakai Nokia Slide. Kira orang have. Express Music. Dia pagi train lagi yang. Thank you, bang. Silver gold eh? Thanks for the give, guys. Dia bagi pula. Thank you, bang. Aku dah tak tahu dah. Dalam komen aku semua tangkap je. Aku dah tak tahu dah. Ada yang... Mesti beribu kan? Ha? Mesti beribu kan? Thank you, bang. Mesti beribu kan? Beribu apa? view. Benar lah. Eh, aku dapat 8K je view. Terlibat dengan kau, Imran. 8K siap. Banyak siap. Kau okay ke, Imran? Borahlah kau. Okay, kau nak tidur dah. Macam mana tadi? Ya, dia macam mana kita tadi? Dia. Tapi bang, saya dulu tak ada handphone. Kalau tak ego je nampak sure. Imran, kau kalau ni kan. Eh. Nanti kalau nak main kampung aku, main lah. Dengan mamat ke. Main lah kampung aku ni. Dekat Pahang. Kan jauh. Kalau dari kau tu ke aku dalam 2 jam je. Raup meh? Temeluh. Lah temeluh. Ya, mantap. Dia punya. Temeluh tak ada lah jauh. Selalu lepak media temeluh. Temeluh kampung. Bawa balik cerating tu kan. Pergi temeluh je. Tengoknya. Kau pernah singgah sini? Pernah. Baguslah dia ni pandai buat diri. Itulah. First time ni, biasalah live dengan Imran. Dan ni first time live dengan dia. So dia macam ada macam rasa macam segan sikit nak cakap kan. Tapi kita cubalah. Saya memang pemalu lah daripada dulu. Saya macam kalau jumpa orang, saya pemalu sikit lah. Lepas tu kalau dah biasa kan, baru gila-gila. Sebab saya tengok
Saya tengok perangai orang tu dulu lah. Kalau orang tu macam boleh, boleh, boleh gila. In, kalau, boleh lah. Tapi kalau orang tu jenis macam serius, saya tak boleh gila-gila, nanti macam annoying. Ha, kan. Yeah. Dia kita baca orang dulu lah kan. Ha. Tapi aku gila-gila juga. Ha, ya. Yeah. Eh, kau dengan, kau dengan, kau lepak dengan siapa? Imran kau dengan Aspairi kan? Haa. Aspairi kan? Aku tengok kau lepak dengan Azam, Nelly kan? Haa. Eh, yang tu jarang lah sebab. Jarang.